Merah action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi menjelang siang ini kami dapat jep lagi menyalon mobil Nissan Grand Livina. Mobilnya kakak putih. Itulah kakak itu lagi dalam. Jadi kan video kami aja, oke? Seperti apa kondisi mobil yang akan salon? Mari kita lihat. Oke. Ini mesinnya, ini sebelum kita salon. Juga kerak-kerak nampaknya bos. Oke, tengok interior. Ada indoor trimnya. Oke, ini dashboard. Ini bangku kita tidak buka. Ini box. Oke, tengok tengah. Ini indoor trimnya. Ini sebelah punya ada bilik menghitam juga bos. Ini ke belakang, ini bagasinya. Ini bukan kotor juga nih bos. Pakai center kita bos, maklumlah ruangan agak tertutup. Ini berinya armen juga kerak-kerak finger rotnya ini. Ini bergores. Ini untuk bergores ini bos. Ini bergores kupinya. Alat bergores ini. Ini kaca. Ini bahan pelek. Ini lampu dah mulai kuning juga ni. Lengkapnya banyak bergores ni. Oke, ni. Banyak bergores ni. Oke, untuk video yang setelah salon nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Halo bos, coba kita lihat nih bos perbedaan kap mesin mobil nih bagian luar. Nah, ini yang sebelah kanan sudah kita poles, sudah kinclong. Nah, sebelah kiri ini belum lagi bos, nampak aja perbedaannya bos. Sebelah kiri masih buram, yang sebelah kanan sudah kinclong. Oke, jejak lampunya, ini lampu yang sebelah kanan nih sudah kita poles, sudah putih lagi bos, kinclong. Tengok sebelah kiri nih, ini belum lagi bos. Oke, untuk pelek yang sebelah depan ini masih tebal kak keraknya bos. Ini belum kita bersihkan lagi. Tengok yang sudah yang sebelah depan. Ini dah kinclong bos, dah putih. Oke, untuk sama bersih semuanya nanti kami akan videoan lagi. Yang kemana-mana bos, ikuti terus video kami selanjutnya. Oke, mantul. 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 Oke guys, ini proses pemolesan atap dengan kaca guys. Nah, yang sebelah sana sudah dipoles guys, sudah kinclong guys. Yang sebelah sini ya masih buram guys. Nah, nampak kan guys perbedaannya guys, yang sebelah sini, yang sebelah sini. Nah, begitu juga dengan kaca guys. Nah, itu pemolesan kaca guys. Wah, wow, kinclong lagi guys. Mantul, Bang. Mantul. Mantul. Merah action. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Nissan Grand Livina. Mobilnya kakak putih. Ah, kakak putih seperti apa hasilnya, Pak? Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Kasih, oke, ya. Seperti apa kondisi mobil yang setelah kami salon? Mari kita lihat. Oke. Ini kita lihat mesinnya, ini nampak kan, ini lah kita salon, dah kinclong, bisa kita bedakan sama yang sebelum tadi. Nah, kinclong sampai keram juga bos. Oke, ini kap bagian dalamnya. Oke, kita tengok interior. Oke, ini bangkunya, dah kinclong, kelang-kelakinya dah.
Ini dashboard. Ini celong bos. Ini ada trimnya. Gak gelap bos. Kita agak di ruangan enggak tertutup nih. Abang ke center kita siang-siang nih. Oke, ini udah trim. Ini celong. Oke, ini bangkunya tengah. Nah, ini pelapon. Tadi begitu banyak bercak-bercak. Nah, sekarang sudah kinclong lagi. Oke. Kinclong bos. Oke, tengok belakang. Ini dindingnya. Tengok belakang. Ini kinclong. Mencelap juga udah bersih semuanya nih bos. Oke. Misalnya. Oke. Ini udah trim. Oke. Oke, ini kita lihat bodinya. Ini udah hilang kerak-kerak di pinggir semuanya dah. Kinclong. Oke. So, ini ban pelek. Kinclong bos. Ini udah hilang kerak-kerak skupnya dah. Terus lagi. Ini udah. Kaca. Kinclong. Ini ban pelek depan dah. Bersih lagi mulus. Ini kapnya kinclong bos. Ini lampu. Ini lampu sebelah lagi kinclong, lampu putih lagi. Ini bahan pelek. Ini kinclong bos semuanya. Oke, ini posisi kita menyala nih di jalan Rangsang Pekanbaru Kota. Nih, pusat kota Pekanbaru nih bos. Nah, jalan Rangsangnya. Nih, oke. Nih, nomor telepon kita bos. Bagi ada yang mau catat, catat bos. Oke. Nih. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Mantul.